Oke guys, ini nampaknya kita sudah selesai ya. Sekarang kita ambil pekerjaan mana lagi nih guys? Resident area root BM extract. Mana nih enaknya nih ya? Grandstand. Oke, mana lagi ini mau dilihat root BM extract root lagi atau yang ini grandstand aja ya, kita show kontrak dulu. Height-nya berapa? Height-nya 484. Oke, kita ambil pekerjaan ini ya guys. Jadi kita ke situ dulu ya, fast travel dulu. Wow. Dan disinilah kita sekarang. Wow, ternyata ini di sini juga ya. Kita di lokasi ini juga. Jadi kita perlu flatbed kita guys. Kita masuk ke flatbed atau enggak ya? Kita bisa langsung udah menggunakan ini guys ya, kita langsung bisa menggunakan ini karena ini cukup menjangkau deh guys ya, seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa di sini ya. Oke, nice, langsung kita benahi lagi nih guys, kayaknya ini perlu membuat apanya ya, grandstandnya, tempat duduknya ya, tempat duduknya. Dan ini kita menggunakan apa nih, menggunakan mobil keren kita ya. Roknya ini kita pindahkan, ada 5 di sini, ada berapa ini, ada. Oke, connect. Langsung kita pindahkan ya. Langsung kita pindahkan. Seharusnya ini sampai ya, guys. Oke. Clear. Whoop. Clear. Nice. Selanjutnya batu selanjutnya kita turunkan lagi nih hook-nya. Oke, sudah. Ini kita geser lagi ya. Geser. Oke, nice. Selanjutnya lagi. Nah ini dia guys. Oke, connect. Dan dia ada di, dan dia ada yang di tengah ya guys. Nice. Dan selanjutnya ini kita beralih ke sebelah sini ya guys. Beralih kita ke arah kanan. Ada tiang listrik ya. Lampu. Di mana ada posisinya ya, di sini dia guys ya, kita turunkan dulu. Oh nice, wow. Barbar sekali ya. Oke, tinggal satu lagi ya, tinggal satu lagi yang harus kita pindahkan. Tembus dia guys ya. Up. Iya, tembus ya. Oke. Langsung kita pindahkan lagi. Wow. Wow. Oke, nice. Ini sudah selesai. Sekarang kita pindahkan mobil crane-nya ya. Mobil crane-nya ini kita pindahkan dulu. Karena selanjutnya kita akan menggunakan ini guys. Bulldozer kita ya. Bulldozer kita akan kita gunakan. Ini harga rumah bakalan langsung naik guys. Kalau ini sudah selesai ya. Bayangkan kamu punya rumah di depan itu ada fasilitas olahraga yang gratis untuk digunakan oleh umum ya.
Selanjutnya kita menggunakan ekskavator kita ya, ekskavator kita, doser kita untuk membuang tanah-tanah yang apa ya tidak diperlukan di kota kuning ini. Kita lihat dulu ya, kita bertugas maju dulu. Dan nantinya mungkin ini banyak kerjaan lain guys, karena untuk rumput ini saya rasa ini belum apa ya, belum qualified, ini belum settle untuk rumputnya. Nah ini sekarang kita coba, kita turunkan dulu untuk dosernya ya, dosernya kita turunkan, kita lihat dulu apakah ini sudah ya, ini masih mereng ya, masih mereng, dan ini sudah bisa lah, ini sudah betul ya. Kita coba untuk membersihkan tanah-tanah, gundukan tanah dulu, kita ratakan dulu pondasinya ya guys. Oke. Dulu pakai loser ini. Oke, lanjut lagi ya. Kita sorong lagi ya. Nah, ini kita sorong lagi untuk kerjaan pondasinya ini ya guys, untuk grandstand kayak tempat duduknya di stadion gitu ya, tapi ini skala kecil ya, nggak terlalu bertingkat 2 atau 3 gitu guys, jadi penting ada aja ya, satu layer aja deh guys, satu layer enggak sih ya, paling berapa tingkat gitu ya. Oke, terus ini sudah 25% ya, saya rasa ini enggak ya. Dari atas ya guys. Nah. Lanjut lagi. Nah. Ini dia ya. Disorong terus grandstand-nya. Sudah level sudah 23% ya. Dan ini ada apa ya, ada jadi bukan baru nih di tengah. Ini untuk dilihat ini nanti bisa kita ratakan lagi nih guys, kita ambil kanan dulu ya, ambil kanan supaya naik 2% kah? 3% lah ya. Iya, ini 3%. 4% ya. Kita pindah lagi. Lanjut. Oke. Okay. 52%. Ya guys,
di 67% tadi. Kita ini nggak tahu juga ini di mana miss-nya ya, kerjaan kita ini di mana miss-nya sampai seperti ini. Dia ke sekarang sudah 70%, padahal ini hampir semua ya sudah kita lewati. Berarti dia ini untuk tingkat kebersihannya ini harus tinggi ya. ...75% ya. Aduh, 80% guys. Kita ulangi terus 80%. Main juga ini 90. Yang satu, aduh, 92 ya. Kita lihat dulu 92. Di sini ya. Oke, 100 ya guys. Selanjutnya kita reset dulu.
Type of concrete formwork guys ya. Ini ada yang harus kita parkirkan sini dulu. Nah, kita bergegas ke truk kita nih. Traktor with crane. Kita pergi ke building material ya. Enter dulu, kita beli nih semua. Selling component 1, pallet of concrete formwork-nya 3, ininya 4. Oke, habis ya. Kita bayar. Nah, kita jemput langsung ya. Kita jemput langsung. Kita naikkan langsung ke ini ya, ke trailer kita. Untuk ini overall sudah 33% guys. Jangan jemping-jemping lagi ya. Ya, ini nggak jemping-jemping ya. Nggak penyakitan, nggak jelas dia ya. Kayak kemarin itu dia sampai jemping-jemping, nggak jelas kenapa, kita pun tidak tahu ya. Pallet of concrete formwork ada 3, selling component itu ada 1. Oke, kita bergegas langsung. Kita mengangkat ini semua ya guys. Semua kita angkat, ini ada sekitar 8 piece ya. Oke. Okay, nice. Dua. Oke. Ini satu ya. Selling komponennya nanti kita jangan kita situkan ya, biar gampang diambil ya. Oke guys, lanjut. Nah, ini yang kedua, ketiga. Oh my god, tangki kita kosong guys. Itu nanti ini kita bergerak ke ini ya. Stasiun pengisian bahan bakar umum. Oke, langsung ke SPBU ya guys. Nah, kita langsung ke SPBU aja. Kita isi minyak dulu ya. Kita isi minyak dulu. Wow, jumping guys. Wow, jumping juga ya. Minyak dulu sama repair. Oke. Lanjut lagi. Kita fast travel aja. Wow. Kita masuknya dari mana guys? Sabar. Langsung dari sini ya. Dalam ya guys. Hancur lah. Oke. Mundur ya. Bisa juga nih guys, kita harus
Ulangi lagi ya, ulangi lagi. Oke, mundur. Lurus saja guys. Oke, ini sudah lurus ya. Selanjutnya kita mendirikan ini guys. Mendirikan keren ya. Vehicle dealer dulu ya, kita lihat dulu kerennya, nggak usah yang besar-besar. Proyek hari ini pun proyek kecilan, kecil-kecilan ya. Ini aja kita beli ya guys. Setup yang kecil aja ya. Oke, kita enter. Oke, ini kita beli crane yang baru ya. Sekarang yang kita kirim itu ini guys. Is. Oke. Satu, ini ada tiga ya, sesuai ya sama kapasitas yang sudah kita beli. Oke, nice. Ini ada tiga. Nah, ini kita turunkan ya. Dua per tiga. Oke, dan kita ambil yang 3/3 ini guys, 2/3 jadi 3/3 ya. Oke, satu lagi sailing komponen ya guys. Nah, ini dia sailing komponen. Kita turunkan di sini ya. Oke, kita turun dulu. Terus kita unpacking ya. Unpack construction 37% jadi berapa ya? Jadi 40% guys. And then kita membutuhkan yang namanya ini ya, mixer truck kita ya, concrete mixer pump. Ya, concrete mixer pump kita rupanya ada di sini. Kita gerakkan dulu ke sana ya, kita jalani dulu ke sana. Oke, lanjut. Untuk kita berikan, oh ini lumayan apa ya, lumayan panjang. Dan nampaknya ini harus kita geser untuk unit apa kita nih guys, truk kita. Nah ini dia, begitu dia hijau bisa kita isi ya. Kalian lihat ini ya, ini sudah kita isi terus, kita tarik ke bawah. Isi lagi guys, ini enggak berkurang dia walaupun dia di tanah ya. Oke,
7 ya guys. Kita pindah dulu ke sana ya. Up, hampir nabrak. Jangan kencang-kencang, pelan-pelan aja. Nanti kita bisa celaka. Kita nabrak ya. Oke, ini paling pas ya guys. Nah, ini langsung kita posisikan. Ini sudah malam ya. Sudah malam. Nah, ini nih guys. Sampai ya. Oke, sampai. Trisi. Oke. Kita geser lagi untuk apanya ya, untuk corongnya ya, corong perpipaannya. Nah, ini guys, ini harus kita posisikan lagi ya, seperti ini. Oke, nggak apa-apa ya, ini meluber-luber gini nggak pada tempatnya, dia nggak mengurangi jumlah kapasitas kita ya. Oke, lanjut terus. Terus ya guys. Oke, ini langsung kita ke sana. Kita isi terus. Terus. Oke, sudah selesai. Unpack construction material lagi guys. Jadi kita buka lagi nih, mana dia tadi barangnya. Oke, kita perhatikan dulu ya. Ya, sebelah sini ya. Unpack construction material lagi guys. Loh. Jadi hampir sama, jadi kita sebelah sini guys, karena kalau kita tekannya terakhir kita malah masuk ke kren ya, ke kendaraan guys. Kita pouring wall lagi ya. Wow, ini ada bersekat-sekat ya, bersekat-sekat. Ini penahannya aja ya, penahan untuk tribunnya ini supaya enggak longsor ya. Nah, ini kita arahkan langsung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekat ya. Ada 6 sekat. Kita pour wall dulu. Ngisi kan? Iya, ngisi ya. Oke. Oke, udah ya. Ada 15. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini dia guys, lagi guys. Nah, ini udah berapa persen, mantap ya guys. Lanjut lagi. Kelewatan. Kita harus menggeser ya, mundur ya, mundur. Pelan-pelan ya. Nah, ini dia sudah
pada posisi ini ya. Mudah-mudahan sampai guys. Ini nggak sampai ini yang di tengahnya. Visualnya menghalangi lampu ya, lampu stadion ya. Ini nggak sampai ya. Ini kan nggak sampai kan. Nanti kita geser lagi ya untuk kendaraannya. Pas di oke, sudah 5% ya. 5% langsung lanjut lagi. Overall pun kita sudah 50% ini guys. Bisa jadi nih dalam satu video kita bisa menuntaskan ini. Menuntaskan dalam tempo 1 jam ya. Langsung disempti, kita isi lagi. Langsung kita powering-kan lagi guys. 72% ya. 72% oke. Lanjut 81% nih guys. 1%. Nah, kita pindahkan dulu ya sebentar ya. Kita pindahkan truk kita supaya menjangkau nih guys yang di tengah ini. Kayaknya kita dari sini nggak bisa nih. Nggak bisa kan? Bisa kan? Duh, jadi kemana kita nih? Kita pindahkan dulu ya, kita gerak dulu. Oh, bandulnya rupanya di situ modelnya guys ya. Oke, nice. Rupanya bandul kerennya seperti ini ya. Kita gerakkan dulu, ini sudah 51% dalam tempo 30 menit ya. Lanjut lagi, mudah-mudahan sampai ini ya, sampai ke ujung. Nah, ini dia. 1% lagi, oke, nice. Wow, kita unpacking lagi ya. Ini kayaknya banyak menggunakan beton ini guys. Unpacking lagi. Nah, ini dari mana nih? Pour concrete, oke. Tapi bagus kita, oh karena ini sudah ada di sini kita pour dulu lah ya. Kita pour dulu lagi untuk tiang-tiangnya ya. Tiang-tiangnya ini kita beri larutan ini ya, larutan cap kaki tiga. Oke. Kita beri ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Masuk. Ini sudah putih, artinya harus kita pindah ya. Nah, kalau hijau berarti dia udah on point ya. On point, kita biarin aja sampai dia sampai dia jadi putih. Nah, sudah putih, kita pindahkan.
Oke, ini sudah ada ya. Naik kan? Sampai dia naik ya, guys. Oke, kita perhatikan. Oke, sudah. Ini pun begitu ya. Sampai dia naik. Kita periksa terus ya. Dia dia naik ya. 45. Oke, dia sudah putih. Pindah lagi. Oh, kelebihan. Kalau dia sudah naik 49, oke. Kita stay dulu ya. Oke, dia sudah clear 59%. 62%, oke, 66. Oke, nice. Pindah lagi. 75 sampai kalau dia putih kita pindah sana. 81, oke. Dan nggak bisa ya guys, kita pindah dulu. Kita pindahkan lagi posisinya ini dari sini ya guys ya. Kita pindahkan pelan-pelan. Ini sudah 58% untuk overall. Nah, kita pindah dari sini, kita masuk dari sini ya. Harus nabrak ya guys, pelan-pelan. Oke, lurus aja. Kita sebelah sini ya biar pas dia. Oke. Berhenti dulu. Nah, ini dia guys. Ntar dulu, minum dulu. Aduh, haus. Kita minum dulu. Gua gak nampak nih. Oke, 85 ya, kita zoom dulu. 88, 90 sampai dia putih. Oke, kita pindah. Ini terakhir ya. Sembilan puluh delapan, 99, 100. Oke, nice. Selanjutnya kita pindah ke kren. Ke kren kita ya, kita masuk ke kren. Ini untuk papan tribunnya kita agak lain ya, agak unik ya ini ya. Oke, sudah connect, kita gerakkan ya guys. Nah, satu sudah terpasang. Up, ini yang kedua sudah connect lagi. Ini kita pakai crane ya. Wow, dia ternyata harus di ujung ya guys. Kita agak berbeda nih. Kita turunkan hijau. Oke, sudah terpasang. Tinggal satu lagi nih guys, sealing elemen konkretnya ya. Oke. Di tengah nih ya. Oke, nice. Selanjutnya pour konkret. Oh my god, masih ada lagi pekerjaan untuk memberikan larutan konkret ya, larutan semen ya. Oke, kita bergegas ke sealing pump apa ya kita ya, konkret mixer pump kita. Dan ini nampaknya kita memposisikannya seperti ini guys, biar dapatnya maksimal ya. Biar dapatnya maksimal. Tapi kayaknya kita harus mundur dulu nih. Atau oh enggak, biarin aja. Kita mundur aja, mundur. Maju dulu. Maju dulu ya, baru kita mundur.
mundur untuk maksimal mundurnya supaya bisa. Oke, boleh, boleh. Grandstand sudah 62% ya untuk overall. Ini sudah masuk di menit ke 40-an ya. Aduh, ini kita kalau kita pindah betul-betul di tengah ini bisa nih guys, Nusa. Bisa kah? Oke, ini kita lihat dulu ya, sampai nggak nih dari ujung ke ujung, apakah ini bisa ya, kita perhatikan ya. Mudah-mudahan bisa ya, sepertinya bisa ya guys. Oke, nice ya. Langsung kita beri larutan semennya kita. Oke, ini langsung kita beri semen pelan-pelan ya guys. Pour concrete ini sudah 12%, overall sudah 63%. Ya, ini kita bergegas lagi. Kalau bisa besok siang atau sore ini sudah clear ya, nggak perlu kita sampai bermalam lagi untuk menyelesaikan untuk kerjaan ini. Oke, lanjut terus 34% ya. Nah, ini 34%. Nah, sudah mau habis ya guys untuk ininya ya, untuk semennya belum habis. Ini lanjut lagi. Persen, oke. Delapan puluh tujuh. Wih, yo harus bisa 100 nih guys. Oke, 100% dong. Oke, kita pindah dulu ke crane. Kita pindah ke crane karena harus meletakkan ini guys, pallet of concrete, concrete elemen ini. Hey, ada dua nih, ada empat ya. Oke, belum nampak nih, sudah pagi ya nih guys. Oke, kita bergerak ke sini ya. Nah, ini kita turunkan. Nice, 1 dari 4 sudah. Selanjutnya ya, kita naikkan yang kedua ya. Oke, ini kita naikkan yang kedua ya. Sudah, ini yang kedua. Missing deh. Nah, ini yang keempat, ketiga ya. Kita letakkannya ke sini, guys. 6/9. Nah, ini dia yang terakhir. Yang terakhir akan kita turunkan juga ya, pallet of concrete elemen ya.
Mana dia? Oke, sudah. Sudah, ini kita gerakkan dulu nih. Kita turunkan lagi. Ini dia ya. Wow. Ini bakalan banyak nih kerjaannya, guys. Ternyata ini ya, guys, untuk precast elemennya kita udah 16 ya. Mana yang masuk aja ya, guys ya. Oke, nice. Ini yang keempat ya, kita pasang yang keempat. Oke. Oke, 4/16. Oke. Nice, 5/16 ya. Wow, kemana kita nih? Oke, pelan-pelan tapi pasti ya. Tujuh per 16. Oke, kita berpindah ya. Kita berpindah ke sebelahnya. Nah, ini dia, guys ya. Oh. Pokoknya dia ada hijau, langsung kita lepaskan aja, guys. Oh, salah. Lanjut 11/16. Oke, lanjut lagi. Oke, nice ya. 13/16. Connect lagi. Ini bakalan rame nih, guys. Untuk nyusun-nyusun beginian ya. Wow, 77% ya. Oke, nice. Lanjut lagi. Sudah connect lagi. Kita naikkan lagi. Oke. Mana yang hijau langsung kita close, kita lepas. Oke, connect lagi.
Oke, lepas lagi. Kita cari lagi ya guys, kita pelan-pelan ya. Oke, lanjut lagi. Enak sini sebenarnya kalau dia main time lapse nya di dua kali kali atau kali empat kali ya, biar cepat gitu ya guys. Tapi saya ini maunya kejar durasi sih. Oh, mana nih? Nanti kalau kita sudah ini ya guys, sudah mau net baru. Kalau main game seperti ini kita percepat aja. Biar viewersnya banyak. Oh, tinggal ini ya. Tuh, 2, 3, 4. Wih, masih banyak sih guys. Masih banyak ya. Dua lagi. Nice. Plus oke. Naik lagi. Ya, plus 16. Konsentrasi penuh ya guys ya. Kalau saya agak diem-diem gimana gitu, karena saya penuh dengan konsentrasi ya. Biar ini cepat selesai. Kirain di bawah 1 jam rupanya. Tinggal satu lagi ya guys ya. Untung kita ini dibantu nih guys. Jadi dikira udah oke lah gitu ya. Udah ngerti lah mana tahapan-tahapannya ya. Gak mungkin juga kita langsung semuanya kita iniin ya. Ini udah terakhir ya. Oke, satu. Ini overall sudah 84% ya guys. Mungkin ini habis ini sudah selesai ya untuk pembangunan tribun ya. Saja ya. Nah, ini lagi ya. Lakukan lagi. Tiga per 8 ya. Nice ya guys. Coba lagi.
2/8 guys. Delapan, oke, nice. Lalu lagi guys, ini sudah 87%. Nampaknya ini begitu selesai, kita disuruh menghadap sama ininya nih guys. Tapi di bawah masih ada dua lagi ya, untuk apa ini? Untuk precast elemen ini. Oke, terakhir. Masih banyak juga ya guys. Ini precast semua ya. Oke, lanjut. Tuh. Kenapa nggak mau ke situ ya? Nice, nampaknya si banyak nih guys. Lagi ini yang ketiga ya. Nice, kita coba lagi nih yang keempat. Kita pindah lagi ya, pindah ke kiri. Nampaknya nih di sini lagi nih guys. Lima per delapan. Enam per delapan. Tujuh per delapan. Sedikit lagi ya guys. Nah ini dia 8/8 ya guys ya. Dan nampak ini masih ada yang harus kita pasang lagi nih. Nah ini dia lagi. Aduh. Ternyata kita sudah 1 jam lebih ya. Progres kita sudah 94%. Mungkin ini dia yang ke 100 nya ya guys ya. Tetap sabar ya. Nah, sudah lepas satu. Sudah lepas satu ya guys, ini tuh overall sudah 95% guys. Oke,
Oke, ini terakhir ya. Terakhir yang terakhir sebelah kanan maksudnya ya. Karena masih 96% guys. Oke, sudah connect. Kita angkat lagi ya. Kita angkatkan ke sini. Nah, ini dia guys. Per 8, overall sudah 97%. Oke, mudah-mudahan cepat siap ini ya guys. Nah, ini 6 per 8 ya. Nah, 6/8, 7/8. Kita butuh 7/8 nih, guys. Oke, guys. Loh. Mana ini? Coba kita clearkan dulu ya, dismantle dulu ya. Oke, ini semuanya kita keluarkan dulu, kendaraan-kendaraan kita yang ada di konstruksi ini. Kita menuju konkrit mixer kita yang ada di depan ya. Nah, ini jangan di jalan juga ya, jangan di jalan juga, kita letakin itu untuk di sini dulu di pinggir ini ya. Oke. Selanjutnya kita ngomong ini. Kita ini pun kita lepaskan juga nih trailer kita nih. Hey. Sticknya ya. Oke, sudah ya guys, selanjutnya kita ngomong ya sama yang punya project foremannya ya. Foremannya ada di sini. Iya. Oke, speak. Nice sekali, sudah selesai grandstandnya untuk tribun penontonnya ya. Tribun penontonnya akhirnya selesai kita bangun guys. Jadi kita spill dulu ya hasil pekerjaan kita seperti apa. Inilah dia guys ya. Kita harus berdiri di sini di tengah-tengah dan mengarahkannya seperti ini guys. Oke. Atau kita maju dulu lagi ya. Maju. Nah, ini dia guys ya untuk tribun kita. Tapi kurang keren ya guys. Sini guys. Oke. Nice sekali ya. Ini aja dulu ya guys untuk project pembangunan kita. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi membagikan konten video game yang menarik untuk kalian semua. Apapun itu, request aja di komentar, kita mau mainin gamenya apa. Kita fokusnya main apa supaya kita lebih semangat lagi guys, supaya jangkauan ini lebih luas lagi dan banyak lagi yang mengenal kita. Sampai jumpa. Bye bye.